Halo guys, balik lagi di channel Jangan Nunggu. Dari video kita kali ini kita bakal beli roti nih, cuy. Hunting roti. Mas. Ya roti aja sampai susah amat ya kameranya. Nice. Kita lihat guys. Itu ada Oke lah ya, karena udah dibeli juga rotinya ini ya. Soalnya kita berangkat ke sekolahan. Let's go dah. Aku mau sekolah guys, pakai baju kayak gini. Bede. Guys, aku liatin abang-abangnya dari tadi gak bisa nyantai lu di muka lu, gila asli. Ngeliat muka gua udah ketok tawa gila, udah kayak ngibur malam aja gua muka gua asli. Lai. Si ulung kagak telepon katanya. Iya ini lagi di telepon, emang nggak di telepon. Pura-pura nggak dengar. Hah? Kenapa boh? Siapa yang telepon? Ini orang nggak ada yang di telepon, nggak ada yang angkat. Nih aja nih. Siapa aja dah, malaikat atau gimana ya kan, atau si ulung. Apaan lagi sih? Coba WA. Wah nggak ya, bisa ya kalau ini. Dadah. Handphonenya mana apa? Dia ngomong gitu, tutup kacanya. Gagal telepon, gunakan pulsa siaga. Kamu pay letter ntar yang ada. Lah apa lu bilangin pay letter terus. Hold away me shine. Wah ya, banyak banget guys, bocil ya. Cil, mau mana lu Cil? Bocil guys. Baru dapat nasi kotak si mbak ini kayaknya nih gerombolan bocil guys. Sekarang yang sudah meregenerasi menjadi dewasa. Bosa dong ya guys ya. Bosa. Wah ini gerejaku namanya Boas nih. Jujur aja guys. Cie ngeliat-liatin. Ya siap lah. Once coming the spread a little time. HP saya tidak ada. Mungkin itu pemilik nomor lama. Ya bodo amat lah. Si kader out nih. And that's why I love her. Miss Independent. Once call me. Who the way me shine. Miss Independent. Do you mean? Dah, capek guys, nyanyi dulu ya. I'm so tired in this day because I have a driving mobile and a car. Artinya adalah kalian jangan lupa makan. Iya mau makan aja dulu ya. Dengan kaksana ya. Balik guys, di mana mana mah kita yang langsung deh. Ini malah siapa yang langsung guys? Gak bisa guys, kayaknya
lagi tidur ini, masih bobo-bobo syantik. Keluar gak? Dia sendiri, mana belum? Hah? Teleponnya coba sih aja sekali lagi. Isi cancan gak? Tuh ada yang suara dari dulu. Hah? Ada dalem ada suara nih. It's nice today inform about his motorcycle. Guys. Wih, santai dong, Om. Kalau jalan selalu begitu, guys. Pan. Siapa? Manggil. Manggil apa dipanggil mas? Ini orang-orang bahaya ini. Nelpon slow aja dong lu. Telepon sana telepon sini kayak nelpon maling aja lu. Oh 091 ya kemarin. Nah ini. Oh ini nih. Tuh ada yang keluar lagi boh. Keluar dari kamar. Siapa tuh? You like a bongs, you know you made it, do. Guys, kalau misalnya aku style lagunya Sineong, Neong lagi, Sineong, ya itulah, pokoknya Sineong. Nanti yang ada kena copyright lagi. Dia kan udah sangat dikenal banget ya. Makanya setiap lagunya pasti ada klepak cipta cuy. Dan kemarin ini aku juga sempet kaget guys ya. Itu aku ada satu bikin satu video, lumayan lama guys, udah main cacing doang padahal. Cuman ngomong apa ya waktu itu ya, mungkin ada sesuatu bahasa yang mungkin ya diterjemahin sama Google itu bahasa yang tidak boleh diucapkan gitu guys ya. Jadi aku kena kayak problem apa ya di situ. Pan tadi dia baru dering, sekarang dia mau manggil, dia matiin ya. Ya udahlah, pusing sama apa emang. Nah ini. Wah. Ya, kondisinya adalah seperti si ini guys ya, lagu, apa video itu guys. Nah, aku justru kadang-kadang bingung guys, mereka ini apa telat bergerak atau gimana ya? Di saat aku udah sejuta kayak gini guys ya, tiba-tiba ada masalah kayak gitu ya kan. Kita juga gak bisa ngelak ya. Mungkin kita waktu lagi berbicara itu mungkin ya gak sengaja guys ya. Namanya juga manusia ya, nyeplos-nyeplos aja ya. Lagi waktu itu mungkin masih sekitar mungkin 2000-4000 kali ya videonya ya. 4000 pertama kali guys, kalau gak salah ya. Jadi begitu aku diomongin seperti tadi, ya aku agak kaget juga sih. Cuman ya kita gimana ya, klarifikasi lah palingan. Klarifikasi bahwa memang itu tidak ada omong-omongan yang tidak sepantasnya diucapkan, namun itu juga sebenarnya sesuatu hal yang disengaja juga sih, beneran memang disengaja juga. Jadi ibaratnya kan kita memang gak ada skripnya untuk mencatat seperti ini, tapi itu adalah sesuatu hal yang memang sudah kita ketahui bahasa-bahasa itu, sehingga kalau misalnya ada bahasa-bahasa yang di luar dari itu tandanya adalah mungkin audionya rusak, mungkin audionya ya. Ya kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan ya mohon dimaafkan lah ya, kita ini kan manusia ya Pak ya. Pak Google, tahu Pak Google, itu tuh sesuatu hal yang biasa ya terjadi ya di dunia ini. Bahkan pidato presiden pun juga bisa juga menyimpang ya kan, pada bahasa yang tidak dikaitkan dengan bahasa yang diingin didengarkan oleh para masyarakatnya cuy. Jadi ya cobalah dimengerti lah. Kadang-kadang pidato pun juga ada yang salah juga, kita ngerti kok maksudnya di amendment lah ya kan. Jangan sampai itu dijadiin sebuah tolak ukur bahwa itu harus dibatasin bro. Jadi nanti yang nonton makin terbatas nih Pak. Saya tuh tidak mau membuat orang-orang yang menonton saya semakin dibatasi ya. Biarin aja mereka mendengarkan dedikasi dari kita, kemudian mendapatkan pola-pola kehidupan yang sebenar-benarnya dan tempo waktu sesingkat-singkatnya.
Ya pokoknya begitu aja ya. Karena aku juga gak pernah ngomong kasar guys, gak pernah ya. Cuman mengarah, mengarah tuh juga mungkin 10% kali ya. Mengarah doang guys 10%. 90% nya jujur-jujur aja guys ya. Jujur-jujur aja aku, lurus-lurus aja lah. Gak usah belok-belok cuy. Karena kita kalau udah belasan ribu terancam guys. Terancam, terancam asli. Jadi mendingan jangan lah. Ngeri juga Pak Gunggel, asli. Ngeri juga ntar yang ada saya jadi bahan ini ya. Maksudnya jadi bahan apa ya? Jadi bahan sorotan gitu kan. Karena di Gunggel ini orang-orang ngomong-ngomong kasar itu bahaya ya, bukan biasa. Kasar itu bahaya. Saya sih bilangin aja ya. Kayak saya enggak pernah kayak saya sensor gitu suara saya enggak pernah, guys. Mungkin dulu yang ngomong terus disensor itu mungkin bapak saya sama mama saya itu. Mereka itu sangat toksik guys. Jadi ya kita gak usah terlalu gimana. Mengharap ya susah ya mereka ya. Jalan-jalan dulu dong guys. Oh ini anaknya nih guys. Suruh main bola mamanya. Victor nama anak guys. Mamanya namanya sih Santika kayaknya. Santika. Mamanya namanya bagus juga ya. Kayak nama hotel ini. Bang J. Mau mana lu Bang J? Jalan baik lu bang. Oke guys. Mungkin begitu dulu aja. Video kita kali ini hanya sekitar ya beberapa menit aja lah guys ya, ngobrol-ngobrol kita mengenai aku dapat kabar yang cukup mengesalkan. Diangkat tuh si Anjung tadi. Kenapa tuh bisa nggak diangkat-angkat? Hei marah-marah sih aku. Narak naik. Nananananananananai. Oben dong si Oben. Umumnya apa bisa aku marah-marah? Nah, nelfon si Obeng nih. Oh, sama nih malu juga nih si Kumbrung. Mana ini manusianya yang udah diangkat-angkat si Beo emang. Manusia luar biasa, luar biasa. Ada lagi bos suaranya noh. Yo. Cengeng sekali. Ah, ngomong aja itu, bilangin pun ngomong doang lu, Om Do. Ini udah baru ini. Kalau aku udah dengar suara makku tuh guys yang ngomongnya kayak begitu ya. Udah yang paling bikin apa kesel guys. Udah aja dah. Diklasin. Ya, udah aja diklasin. Ya jangan terlalu dibawa dalam perasaan lah. Nah, ribet guys ya nanti yang ada ya. Urusan apalagi sama emakku guys. Enggak main-main guys, ternyata semua videoku itu selalu ditonton sama dia ya. Oh, namanya juga orang tua, bro. Pengen tahu ya kan, kemajuan apa nih yang terjadi di publikasi, kemudian kemajuan apa yang anaknya lakukan di dunia ragamisasi. Kemudian apa yang memang anaknya lakukan sebagai inovasi dalam konten-kontennya. Mungkin begitu ya. Kalau bisa orang tua itu menonton channel anaknya tuh tujuannya itu. Bukan mau nge-stalking. Ya kan pengen tahu jalan sama siapa nih anak gue nih. Sedangkan anaknya aja gak pernah kemana-mana. Di rumah aja. Kantor. Ketemu temen juga jarang. Gimana dong kalau gini bro. Jadi ya. Kalau misalnya ditanya. Apakah dalam waktu 10 tahun ke depan. Canoya akan mengubah pola hidup ini. Tentu iya ya, karena aku udah kayak gak sabar gitu guys ya, membuat challenge after 1000 million views of the YouTuber ya kan. Jadi udah gak sabar aku guys ya. Jadi nanti kalau misalnya udah kayak gini ya kan, kita bakal bikin waktu dimana kita bakalan challenge ke orang-orang guys. Aku tuh udah siap guys, ide-ideku tuh udah bener matang semua nih ya kan. Ya mbak ya. Nih mbak nyampe udah mateng begini. Ini kayaknya nih mbak yang dulu nih guys ya. Mbak orang yang ini guys. Woi, lu yang bener dong, bangun lama banget lu. Ya ilah lu.
Aduh. Aduh. Udah mandi kerupuk semua lu. Guys, sama kecil kehidupan si next video. Apa dia? Apa? Woi. 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 Apa? Ah. Apa lu dong? Apa dia? Gak mau. Oh, gua kelitikin nih. Apa? Hah? See you next video. Turun. Hah? Turun. Turun, turun. Berak. Bye. Sebelah maksudnya? Sebelah-belah. Sabar kek gue aja, sampai masker dulu. Balik lagi di channel Cahano ya. Jadi di video kita kali ini gue udah nyampe di rumah lagi. Dan kita masih pakai baju batik cuy. Aku udah bawain tulang-tulang, daging-daging ayam buat para kucing cuy. Apakah mereka akan suka hari ini? Kita gak tahu ya, tapi kita bakalan coba ya guys. Datang dulu aja bos. Kayak ketemu jodoh. Pas tadi ngomong gak bagus juga kalau misalnya pakai batik begini. Mending aku ganti baju dulu, let's go dah. Ya gampang lah, ngangkat tas aja kok repot amat tuh kayaknya. Waduh, ada yang daunnya kuning cuy. Daunnya kuning. Ngomong-ngomong, batik kita juga udah mau habis cuy. Jadi aku bertindak cepet aja hari ini tanpa berlama-lama, tanpa banyak bacot lagi. Dan kita udah ganti baju. Kukil sekarang. Masuk beneran. Fix. Masuk lu mas tangan. Bondel. Si Bondel bau bawang. Waduh, ya lu mah bau bawang juga. Abis itunya. Apanya po? Tinta. Tinta. Tinta apa sama simpe? Cocok. Cepat-cepat ini tuh nanti habis budung. Cocok lu. Kok disuruh buang? Ini mau dibuang. Udah lu pasang lagi dong. Kok saya solatif tahu mendingan. Lu. Kasih solatif tahu. Lu kasih solatif lu. Lu bawa solatif enggak? Solatif. Enggak apa-apa tahu pakai aja. Lagian lu beli yang begini kan beli mawar lah. Terima lagu ini dari orang biasa. Tapi cintaku padamu luar biasa. Hah? Oh iya. Bagus ini. Aku tak punya dunia. Aku tak punya harta. Yang ku punya hanyalah hati setia tulus padamu. Bau tapi lu ini gak ada wangi-wangi acan ini lu. Ini bunga apaan sih sebenernya? Ini bunga sekuntung bawang merah ya? Makanya pake ini biar wangi geng. Siapa tuh? Ku ingin saat ini engkau ada di sini. Apa deh lagunya dong? Pake ini guys, biar wangi. Hah? Begitu. Lu mau kemana sih? Kerubung. Bawa bawang itu. Sayang banget. Mau gak kamu tanya? Sayang banget. Sayang banget kalau dibuang. Akhirnya harus dibuang lu guys. Ini. Ih, sini. Udah belum, Poh? Poh? Udah belum apa? Dilamar sama Simpe. Kalau belum aku ntar nih kasih tahu di sini ada dula-dula ganteng juga. Dula-dula ganteng kan nih. Aduh. Si Ulung kayak keras hati aja ya. Mana tong sampah yang harus aku cari? Seekor ulung penjara dalam gua di tempat sunyi tempat teman para dewa bertindak sesuka hati loncat kesana kesini hilangkan semua masalah di muka bumi ini dengan sehelai bulu dari rambutnya dan dia berlengkapan berkelana setiap hari demi mendapat kitab suci. Wah udah selesai tuh. Udah selesai pun bunyinya tuh. Bunyi sekolah. Oh, baik.
baru loh itu. Iya, pada mikir ke situ. Iya. Kalau kopek gua memang baru dong kalau gitu. Ya kita sih bukan gimana ya, sama tetangga ya kan. Kita sih support-support aja. Itu contoh ekstra aja dia beli.